Warahmatullahi wabarakatuh, saya Jid Grega. Saya ingin mempresentasikan pembelian saya ini tentang musik kontraporet. Saya di sini akan menyanyikan lagu. Baik, saya mulai. 2020 banyak problema, segala duka menerjang masa, hingga menimbulkan kecauan penjuru dunia. Ini saatnya kita berjuang bersama. 2020 sulit diterima, jutaan manusia sangat membencinya. Namun saat ini kita harus berjuang bersama. Mari berjuang untuk menaklukinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, salam budaya. Ya, masih bersama saya Miftah Ilham Saputra di Asik Belajar Seni Budaya bersama Bangsa Budaya. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Bagaimana tugas minggu lalu? Seru kan? Saya sudah beberapa melihat video Anda-Anda semua yang pastinya keren-keren, kreatif, dan sepertinya tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas daring. Oke, sekarang kita akan mereview dulu video-video unik dan keren dari kalian. Oke, sekarang kita langsung lihat saja video kali ini. Cek bisa. Saya yang berjudul Kodok Kecil Berenang. Langsung saja. Empat kodok kecil berenang melewati sungai yang jauh. Ibunya berkata, "Tanya." Oke, gimana?
videonya. Keren kan? Itu adalah salah satu video dari teman-teman kalian yang saya acak secara random ya. Subscriber sekali, ada yang memakai gelas, ada yang memakai buku, ada yang memakai sampai memakai gitar gitu. Itu kalau gitar biasanya dimain dipetik, itu dijadikan sebagai alat perkusi atau alat yang tidak bernada, walaupun ada nadanya tapi tidak dipakai oleh penikmat. Pada dasarnya video kalian itu sangat kreatif, sudah melakukan out of the box. Bagaimana memberitahu bahwa kalian sudah memulai memonitor itu sendiri dengan memakai apa alat-alat yang ada. Namun untuk dalam pola musiknya mungkin kurang lebih dirapikan lagi, dibuat polanya juga. Jadi akan terlihat video yang asal-asalan. Jadi video yang dibuat dulu videonya baru dipikirkan polanya, dan terlihat juga video yang sebelum membuat videonya dia sudah merencanakan atau menyusun pukulan apa nih yang akan dipukul nanti saat saya membuat video. Jadi lalu setelah membuat pola disusun oleh kreativitas kalian ya, baru dibuat video. Jadi akan ada perapian-perapian di video-video kalian itu. Jadi kalian sudah bagus, sudah keren, namun ada yang polanya tidak teratur gitu ya. Jadi akan terlihat video yang asal-asal saja, yang seketemu saat membuat video, ada yang dibuat dulu pola-polanya sebelum melakukan video dan disusun ya. Oke, kita lihat video yang satu ini. Gimana, keren kan? Jadi video teman-teman kalian barusan tadi itu adalah video, salah satu contoh video yang memang disusun secara rapi dan pola-polanya dipikirkan terlebih dahulu, dibuat polanya dulu lalu disusun menjadi suatu komposisi musik gitu ya, komposisi musik yang rapi. Jadi ada musik yang rapi, ada yang musik yang tidak rapi. Sebenarnya bagus semua ya. Yang tadi itu adalah cuman salah satu atau dua video contoh yang membuat musiknya memakai pola atau membuat pola ritmik dulu gitu. Pola ritmik yang ada pola A, B, C lalu disusun gitu. Ada juga yang pola
polanya itu dibagi oleh ada 2 orang dan 3 orang gitu. Mungkin di situ ada si Rizky Paula yang minta tolong adik dan bapaknya atau mamanya gitu. Ada juga si Rizky Salman yang meminta tolong adiknya untuk membantu mengerjakan tugasnya. Nggak apa-apa, itu kolaborasi. Nanti di video selanjutnya saya harap kalian bisa membuat videonya sendiri ya, tidak kolaborasi dengan keluarga kalian atau yang ada di rumah, tapi berkolaborasi dengan saya ya. Jadi nanti kita akan membuat video musikan laboran. Jadi saya tidak hanya meminta kalian untuk membuat musikan laboran, namun kali ini kita akan bersama-sama dalam satu frame video ya, dimana saya bermain dan kalian bermain di sampingnya, walaupun kita berjauhan, saya dari sekolahan dan kalian di rumah, namun nanti dibuat dalam satu frame video yang sama atau di satu frame video ya. Jadi nanti ada tanda-tandanya ketika main bareng-bareng ya, atau unisono main saya main dan Anda main, ada yang bagian saya main sendiri kaliannya diam, ada yang bagian kalian main saya diam, lalu ada yang bermain bersama-sama lagi. Jadi nanti ada, sudah saya bagi-bagi, jadi ada yang kalian kebagian 2 bar atau 8 kutub, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu 8 ketuk itu silakan kalian manage ya, dimasukkan pola yang sudah kalian buat ya. Tentunya kalian harus membuat dulu pola ritmik ya, pola ritmik yang akan disisipkan di dalam video atau di dalam komposisi yang sudah saya buat. Jadi saya membuat suatu komposisi di mana saya tidak bermain sendiri, saya mau memberikan suatu bagian yang dari 2 bar sampai 8 bar untuk berkolaborasi dengan Anda sendiri. Jadi ya, di situ ada saya beri contoh bagaimana si poliritmik ya, bagaimana ritmik yang polanya sama. Ada juga 2 pola ritmik yang dilakukan secara kontras atau dua pola ritmik yang pola A dan B itu kontras lalu dipadukan. Nah, itu memang terlihat seperti jadi kayak seperti acak-acakan, tapi kalian harus menjaga temponya gitu ya. Jadi temponya beda 2 ini, tapi digabungkan menjadi 1. Itulah bagaimana cara kita melakukan atau mengkreasikan sebuah ritmis tertentu. Jadi kalian silakan disisipkan dengan alat musik yang ada di rumah kalian ya, boleh dalam bentuk suara lagu ya, boleh dalam bentuk lagu nada, susunan nada atau boleh dalam bentuk beatbox atau dalam bentuk seperti yang kemarin bisa main alat musik dengan barang-barang bekas yang ada di sekitar. Ingat ya, barang-barang bekas jangan sampai kayak contoh tadi ada video yang gelas dipukul oleh sendok, itu jika dipukul terlalu kuat nanti gelasnya akan pecah dan kalian akan kena marah dengan orang tua kalian. Sebaiknya saya sarankan untuk alat musik yang dari barang bekas atau yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kalau rusak kalian tidak kena marah orang tua ya. Video kolaborasi kita akan
ada di video di terakhir ya. Jadi silahkan kalian download, lalu kalian cut ya, lalu kalian edit video kalian ada berada di samping video saya. Jadi nanti ada beberapa yang unik ya, ada beberapa video-video unik dari kalian yang akan saya ambil dan saya padukan dan nanti saya umumkan. Jadi saya akan memberi kuota gratis untuk video kreatif yang nanti akan saya pilih ya. Jadi nanti saya akan memilih satu video kreatif yang menurut saya benar-benar kreatif dan akan saya beri hadiah kuota. Oke, itu sebagai penyemangat buat kalian-kalian semua ya. Silahkan dikerjakan dengan serapi mungkin, sekreatif mungkin, dan semenarik mungkin. Oke, mungkin itu saja videonya. Video yang akan kalian download akan ada setelah video ini. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.